Rang undang-undang RUU Penggal Tetap Parlimen masih dalam perbincangan bersama Jemaah Menteri khususnya mengenai keperluan RUU tersebut. Perkara ini masih awal, kita masih dalam perbincangan, belum lagi ada mungkin perkara khusus untuk kita bawa ke Parlimen sekarang. Tapi antara lain, ia adalah untuk menjamin dari segi kestabilan bagi sesebuah kerajaan itu untuk elak daripada beberapa perkara berulang. Saya lihat ini antara perkara-perkara yang sedang dibincangkan, tapi belum ada keputusan. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan agar RUU Penggal Tetap Parlimen diwujudkan agar pembentukan sesebuah kerajaan kekal stabil.